Syudrolun Polres Langsa membongkar kasus pencurian velg dan ban mobil dengan menangkap tersangka RP, warga Dusun Damai, Gampung Baru, Kecamatan Langsa Lama. Seorang tersangka lainnya, J, kini masih DPU. Polisi menyita 4 pasang velg dan ban mobil jenis Toyota Innova, 1 kunci roda, dan 1 dongkrak mobil sebagai barang bukti. Tersangka ini tertarik untuk mengambil bannya. Dan mereka sudah melaksanakan aktivitas tersebut, sudah terambil dengan ada kunci bannya, kemudian dongkraknya, mereka mengambil itu dan sudah terlaksana. Dan alhamdulillah berkat informasi dari masyarakat dan kesigapan daripada petugas, kita bisa melakukan pengamanan terhadap pelaku tersebut dengan beberapa barang bukti yang ada. Kasus ini terjadi 4 Juni 2019 saat mobil Toyota Innova ditinggal pemilik di rumahnya yang tengah bepergian ke luar kota. Dari Langsa, Zubir, Srambi on TV.